Kalau kita lihat dari perspektif sejarah, dari dulu apabila negara kita berubah selepas merdeka sehingga sekarang, industri berkembang dengan begitu pesat. Jadi negara kita amat memerlukan kemahiran-kemahiran ini. Ya, sebab itulah kalau kita lihat di dalam rancangan Malaysia ke-11 sebagai contoh, 60% daripada peluang pekerjaan yang diperlukan untuk 5 tahun yang akan datang merupakan dalam bidang STEM.
pada penghujung 2016, Universiti Sains Malaysia melalui Pusat Pendidikan dan Perkhidmatan Neuroscience dan Yayasan Pendidikan Otak Minda dan Neuroscience Malaysia telah mendirikan beberapa maskot yang terdiri daripada keluarga Neuron Man, iaitu Profesor Sifu Neurogardener, Neuron Man, Neuron Boy, Neuron Woman dan Neuron Girl. Sangat interaktif dan juga boleh menarik minat kanak-kanak. Banyak kala dan juga sesuai dengan level tahap murid-murid yang di menjadi target group lah kepada kumpulan research ini. Tahniah. Secara overall dan dia punya dari segi lukisan tu mas dan dari segi bahasa dia pun very good sebab saya tahu sekarang bahasa not so good. And then saya suka sebab dia integrate where data and evidence dalam maths belajar ni, science belajar ni, saya boleh nampak lah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Anita Bahari, pengarah Planetari Negara. Ramai pelajar dari pelbagai lapisan umur dan tahap pendidikan telah terlibat secara langsung untuk program Citra Angkasa. Mereka ni dari kalangan pelajar-pelajar tahfiz, dari kalangan pelajar-pelajar yang sentiasa mendapat markah penuh straight A, dari kalangan pelajar-pelajar yang kurang cemerlang dan juga dari kalangan pelajar-pelajar sekolah rendah. Program ini sangat membantu untuk meningkatkan minat pelajar dalam bidang sains angkasa dan juga astronomi. Sebab semua bidang-bidang sains ini yang secara umum membantu dalam kehidupan dan kemudahan yang kita ada sekarang ini. Dan mungkin kita akan cuba terapkan elemen-elemen yang menjurus kepada pelajar itu sendiri memahami dengan lebih mendalam dan dapat meningkatkan minat dalam bidang STEM. Program Sains Citra Angkasa ini
adalah satu kursus yang mempunyai objektif untuk meningkatkan lagi kesedaran dan juga minat terhadap sains angkasa. Dalam masa yang sama, kita membuatkan aktiviti berbentuk outreach yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah, menunjukkan mereka merasakan sendiri pengalaman ya, betapa seronoknya ya apabila tahu tentang sains angkasa. Dan dengan kerjasama Planetarium dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia, program seperti ini amat berpotensi untuk meningkatkan minat pelajar kita kepada sains teknologi. Dan itu akan satu yang amat penting untuk masa depan Malaysia yang lebih maju dalam bidang teknologi. Okey, hari ini saya akan ceritakan sikit pengalaman nak bagaimana nak jadi angkasawan, perjalanan ke angkasa lepas, kehidupan di angkasa lepas, bagaimana kita makan, tidur dan sembahyang di angkasa lepas. Anda mesti berani, tak boleh malu-malu tersipu-sipu. Anda kena angkat tangan, tanya soalan, pandang mata orang tu bila bertanyakan soalan. Okey, dan doktor kat atas nampak paling cahaya dalam muka. Hai, assalamualaikum. Saya Faik. Saya berasa sangat bertuah menjadi salah seorang peserta cerita angkasa. Melalui cerita angkasa ini, saya mendapat banyak pelajaran lebih dipelajari. Termasuklah peminaan roket. Juga cerita angkasa memang best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Adelia Shafia binti Adam. Today, I am at Planetarium Negara. I came here because I want to learn about science, space, technologies and most of all, rockets. I feel so happy that I am fit to this program about Citra Angkasa. Hi, saya Cikgu Lin daripada SK Putrajaya Persin 11-2. Sekarang saya berada di Planetarium Negara untuk program Citra Angkasa. Pada pandangan saya, program ini sangat bermanfaat kepada anak-anak saya dan program-program ini dapat membuka mata dan minda mereka. Saya berharap program Citra Angkasa ini diteruskan lagi pada masa-masa akan datang. Hi, my name is Mariana and I'm Aisha. I'm glad that we join this Citra Angkasa program as we get the experience classes conducted outside classroom. I'm proud that this Citra Angkasa program promote STEM education towards university and school students. Citra Angkasa program promotes students to have interest in space, science, innovation and technology. Citra Angkasa, the best! Thank you! Tahun hadapan kita akan cuba memperbaiki dari segi modul-modul pendidikan yang kita sediakan bersama. Satu ketika nanti kita akan boleh buat secara outreach keluar daripada Planetarium Negara atau kita boleh buat secara program sehingga ke sebelah malam, di mana pencerapan-pencerapan langit malam yang lebih jelas dapat meningkatkan minat pelajar dalam bidang sains angkasa dan juga astronomi. Terima kasih kepada yang terlibat, terutama pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Pusat Citra UKM, Rakan Kerja Planetarium Negara, Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga pihak-pihak lain yang terlibat daripada beberapa sekolah yang telah dijemput khas untuk menghadiri program ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita menerusi siaran Bengkel dalam Talian Syoknya Suka Ilmu di Rumah. Hari ini merupakan hari ke-8 kita melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan bersamaan 1 Mei iaitu Hari Pekerja. Untuk itu selamat menyambut Hari Pekerja diucapkan pada semua yang menonton. Dengan tema pada tahun ini agak berbeza iaitu pekerja dan cabaran budaya norma baharu. Terima kasih kepada para penonton yang mengikuti siaran ini. Sila like Facebook Pusat STEM Negara dan subscribe YouTube Pusat STEM Negara. Hari ini ialah hari ketiga fasa keempat kita menjalani tempoh perintah kawalan pergerakan. Untuk itu terus kekal di rumah untuk memutuskan rantaian COVID-19. Dan demikian, sebaiknya masa yang ada dimanfaatkan dengan penerukaan pelbagai ilmu di rumah. Siaran syoknya teruka ilmu di rumah hari ini memasuki hari ketiga untuk minggu pertama. Jadi terus bersama-sama kami untuk 3 minggu berturut-turut pada setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat jam 10 pagi untuk sekolah rendah, manakala jam 12 tengah hari untuk sekolah menengah. Sama-sama kita pada hari ini ialah seorang guru dari negeri Perak dan juga seorang murid dari negeri Selangor. Kita dipersilakan Encik Syahril bin Osman. Assalamualaikum Encik Syahril, apa khabar? Assalamualaikum, alhamdulillah, khabar baik Puan Anita. Okey, untuk makluman pengumpulan para penonton sekalian, Encik Syahril bin Osman ialah orang tuan guru besar yang sedang mengajar di Sekolah Kebangsaan Beruas Manjung Perak. Juga bersama-sama beliau akan turut serta adik Iz Haziq Azri bin Muhammad Fazal dari Sekolah Rendah Agama Integrasi Seksyen 19 Shah Alam Selangor. Okey. Tunggu Besar pernah berkhidmat sebelum ini di negeri Pahang juga. Jadi boleh kongsikan pengalaman mengajar di dua-dua negeri tersebut. Okey, Puan Ita, perkenalan. Saya pernah berkhidmat di Pahang bermula pada 1996 di 3 buah sekolah di Pahang sebelum saya balik ke Perak. Saya mula di Sekolah Kebangsaan Jengke 21, di Felda Jengke 21 dan seterusnya ke Sekolah SK Serengkam, Sekolah Kebangsaan Serengkam dan akhirnya di SK Maran, Sekolah Kebangsaan Maran sebelum saya balik ke Perak untuk berkhidmat di Perak pula. Hampir 20 tahun saya di Pahang, Puan Ita. Lama tu. Okey, banyak pencapaian yang telah berjaya diperoleh oleh Cikgu Syahril. Okey, antaranya ialah beliau merupakan guru inovatif untuk 2 tahun iaitu tahun 2010 dan 2012 untuk peringkat kebangsaan, guru pemegang gangsa PDPC abad ke-21 peringkat kebangsaan tahun 2016, Johan Anugerah Kepimpinan TNK untuk Negeri Perak pada 2018, seterusnya Johan Anugerah Kepimpinan TNK peringkat kebangsaan 2019. Dia juga merupakan Guru Ikon Pendidikan 2019 dan Guru Adiwira Daerah Manjung untuk 2019. Seterusnya adalah Anugerah Khas Pembestarian telah diterima oleh Cikgu Syahril pada tahun 2019. Antara tanggungjawab lain yang turut dilaksanakan adalah sebagai penceramah dan tanggungjawab UPSR seluruh Malaysia, tenaga pelajar utama PMSI atau pembelajaran matematik secara inquiry peringkat kebangsaan, pelatih utama PSSR matematik kebangsaan dan juga penulis buku matematik. Itu adalah sedikit kenalan untuk Cikgu Syahril. Okey, seterusnya Cikgu boleh perkenalkan adik Haziq. Okey, adik Haziq, saya minta adik Haziq untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum adik Haziq. Assalamualaikum. Hai, nama semua. Nama saya Is Haziq Azri bin Muhammad Faizal. Saya berumur 12 tahun dan saya bersekolah di Sekolah Rendah Agama Integrasi Seksyen 19 Shah Alam Selangor. Okey, telah bersedia dengan bahan-bahan dan peralatan untuk bengkel kita pada hari ini?
Dah, cikgu. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya, pengendali bengkel kita pada hari ini ialah Cikgu Syahril dan saya serahkan kepada Cikgu Syahril agar kita dapat melaksanakan aktiviti pada hari ini dengan lancar. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah Ketua Sola. Kita silakan. Okey, terima kasih kepada Puan Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat menonton kepada semua anak-anak, ibu bapa, guru-guru yang berada di depan laptop ke, di depan handphone ke. Baik, hari ini insyaAllah kita akan bersama. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk bersama pada hari ini dalam program syoknya Teroka Ilmu di Rumah. Duduk di rumah pun kita boleh teroka ilmu. Anjuran pusat STEM negara. Baik, apa yang kita nak buat hari ini? Kita nak teroka ilmu melalui aktiviti kita bersama, iaitu membina ketua solah. Membina ketua solah. Okay? Walaupun dalam keadaan cuti hari ini, sehari ini 1 Mei hari pekerja, selamat hari pekerja untuk semua pekerja. Dan kita masih lagi boleh menuntut ilmu dalam keadaan bercuti, dalam keadaan PKP, kita masih boleh bekerja, menuntut ilmu untuk kegunaan kita bersama. Baik, untuk hari ini kita akan bina ketua yang menggunakan tenaga solar ataupun matahari yang akan digunakan untuk memanaskan makanan dan juga memasak makanan. Ada ketua yang boleh memanas dan memasakkan. Okey. Baik, cikgu tak kesorangan seperti yang dimaklumkan tadi, cikgu bersama dengan adik Izhazik. Okey, Izhazik akan bersama dengan cikgu sehingga tamat rancangan. Macam TV kan, sampai tamat rancangan kita. Baik, Izhazik akan bersama dengan cikgu dan anak semua untuk membina ketua solar, dan kita sama-sama akan lihat nanti bagaimana ketua kita nanti berfungsi memasak makanan. Dan sebelum itu cikgu dah maklumkan pihak pusat STEM negara ada menyediakan, okey dengar tu, hadiah bagi ketua solar yang terbaik. Jadi ada pertandingan di sini, ada hadiah. Bagaimana untuk penilaiannya? Bentuk penilaian dia di akhir rancangan nanti cikgu akan maklumkan. Cikgu tak nak beritahu sekarang, tunggu dulu, kita buat sama-sama. Jadi tonton dan buat sama-sama dengan cikgu, ya. Kemudian kita akan di akhir nanti cikgu akan maklumkan bentuk penilaian bagi pemenang yang terbaik, ya, ataupun ketua yang terbaik. Bagaimana kaedah dia penilaian nanti cikgu akan maklumkan. Okey, baiklah. Hari ini kita akan bina ketua solar. Kelihatan macam lebih kepada sains kan? Okey, sebenarnya kali ini cikgu akan berikan penekanan kepada elemen matematik, iaitu mengukur panjang dan mengukur sudut. Okey, jadi dalam aktiviti kali ini kita belajar sains, matematik, teknologi dan reka bentuk. Jadi elemen matematik utama yang akan cikgu sentuh hari ini ialah mengukur sudut. Mungkin ada yang belum tahu tentang sudut. Jadi kita nak minta Haziq untuk beritahu kita serba sedikit tentang sudut. Jadi silakan Haziq beritahu kawan-kawan tentang sudut yang Haziq tahu. Apa yang saya telah pelajari, sudut mempunyai tiga jenis, iaitu sudut tirus kurang daripada 90 darjah, sudut tegak 90 darjah dan sudut cakar lebih daripada 90 darjah. Okey, bagus Haziq. Jadi jelas ya, apa yang kita nak sentuh hari ini adalah berkaitan dengan sudut, dan Haziq pun dah maklumkan kepada kita tadi, iaitu sudut ada tiga bentuk, iaitu sudut tirus, sudut tegak dan sudut cakar. Okey, jadi kita akan gunakan sudut apa pada hari ini? Nanti kita akan buat sama-sama. Okey, bagus Haziq ya. Baiklah, sebelum kita mulakan, mari kita lihat dulu slides tentang solar dan kelebihan-kelebihannya. Kita kena tahu jugalah apa kelebihan dia. Baik, apa dia tenaga solar? Boleh saya dapatkan slide? Kita tunggu slide ya. Okey, sementara slide nak keluar, okey. Apa dia tenaga solar? Okay. Tenaga solar atau tenaga cahaya matahari dihasilkan daripada radiasi cahaya matahari. Okay. Matahari adalah sumber tenaga yang sangat kuat dan sumber tenaga ini boleh dimanfaatkan. Okey, boleh dimanfaatkan. Baik. Kita hanya menggunakan, tahukah semua bahawa tenaga yang dihasilkan oleh matahari pada bumi untuk tempoh 1 jam boleh mencapai keperluan penggunaan tenaga secara global untuk tempoh 1 tahun. Itu fakta. Lagi sekali cikgu maklumkan, tahukah kita bahawa 1 jam cahaya matahari yang dibekalkan kepada bumi, boleh memanfaatkan, boleh digunakan tenaganya secara global untuk tempoh 1 tahun.
lama tu tempoh, satu jam, tetapi kita boleh guna selama satu tahun. Dan kita hanya mampu memanfaatkan sifar perpuluhan, sifar-sifar 1% sahaja daripada tenaga tersebut. Bayangkan, itu banyak ya keperluan yang kita boleh manfaatkan daripada tenaga matahari. Ya, Allah berikan tenaga matahari kepada kita untuk kita manfaatkan bersama. Okey, kita tengok apa pula kelebihan tenaga solar. Baik. Tenaga solar, kelebihannya ialah yang pertama, sumber tenaga yang boleh diperbarui dan tidak akan habis. Kan ada hari-hari ada matahari, jadi dia tak akan habis. Dia adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Yang keduanya, kelebihan tenaga solar mengurangkan tenaga elektrik. Mengurangkan tenaga elektrik, mengurangkan penggunaan tenaga elektrik dan seterusnya mengurangkan pencemaran alam sekitar dan boleh juga mengurangkan kos penyelenggaraan sebab kos penyelenggaraannya adalah rendah. Macam kita buat hari ini, kita akan buat ketua solar. Jadi penyelenggaraan bagi bahan yang kita buat sangat rendah. Ya, kita tak perlukan kos untuk orang kata repair kan. Tak perlu nak repair, tak perlu nak baiki kalau berlaku kerosakan. Jadi agak rendah kos penyelenggaraannya. Kemudian lebih selamat. Itu kelebihan tenaga solar. Baik, kita tengok kepada konsep rekaan ketua solar hari ini yang kita nak buat. Baik, apa konsep dia? Baik. Yang pertama, perangkap haba seperti konsep rumah hijau. Ya, yang mana ia akan memusatkan haba kepada satu pusat menggunakan pemantul haba ataupun pemantul cahaya. Yang itu kita akan tengok tadi dan tengok nanti bagaimana konsep itu diaplikasikan dalam apa yang kita buat dalam ketua solar nanti. Baik. Ketua solar digunakan secara terus di bawah cahaya matahari untuk memasak makanan. Okey, tanpa menggunakan bahan lain seperti gas, elektrik atau minyak tanah. Mungkin murid-murid tanya minyak tanah. Minyak tanah itu untuk pengetahuan. Kalau dulu cikgu masa kecil, cikgu gunakan dapur kayu, perlu ada minyak tanah. Kalau tak ada minyak tanah, gunakan getah untuk hidupkan api, ya, untuk memasak. Sekarang tak adalah. Ya, dulu habis muka berjelaga, orang sebut berjelaga habis hitam, ya, sebab nak tiup api tu nak bagi menyala dan nak panaskan ataupun nak masak makanan, ya. Jadi kita tak gunakan sekarang ni. Kemudian memerangkap, berperanan juga untuk merangkap haba untuk memasak makanan yang akan kita sediakan. Okey. Itu dari segi ketua solar yang kita akan buat. Baik. Jadi harap jelas apa yang cikgu maksudkan tentang solar dan kelebihan-kelebihan tenaga solar dan juga ketua solar. Baiklah, kita mulakan sekarang. Kita lihat bahan-bahan yang diperlukan dulu. Baik, bahan-bahan yang diperlukan. Okey, cikgu tunjuk dulu apa yang perlu. Yang pertamanya ialah kotak. Kita perlu ada kotak, ya, sebab kita nak buat ketua, kena ada kotak lah, ya. Baik, kotak ni tak pasti, tak semestinya apa yang cikgu ada. Mungkin macam Haziq, kalau kita tengok dalam skrin, kita boleh nampak Haziq gunakan kotak pizza. Betul Haziq, ya? Kotak pizza. Okey, mungkin anak-anak di rumah gunakan kotak lain. Okey. Baik, seterusnya kita kena ada kertas hitam untuk jadikan sebagai penyerap haba. Kemudian kita ada plastik lusina. Tujuan dia adalah untuk sebagai menahan atau merangkak ataupun membawa apa je aku nak sebut. Okey. Sebagai pelapik untuk mengelakkan makanan daripada dimasuki oleh habuk. Okey, kemudian kita kena ada kertas keras untuk kita letak di sebelah kiri dan kanan ataupun di sebelah tepi kotak. Okey, itu bahannya. Apa lagi yang cikgu ada? Baik, cikgu ada. Cikgu letak kat sini. Baik, cikgu ada gam. Gam kita ada untuk letakkan ataupun sapu di bahagian yang kita akan letakkan dalam aluminium foil. Seterusnya, yang ni pembaris. Pembaris seperti yang cikgu sebut tadi. Elemen matematik cikgu nak masukkan. Okey, Haziq pun tunjuk pembaris, ya. Baik, pembaris kita akan gunakan untuk mengukur bahagian yang perlu kita potong nanti dan juga bahagian-bahagian yang utama yang lain. Seterusnya, yang ini apa ni? Pisau. Pisau hati-hati, jangan ambil pisau mak yang dirapu, ya. Pisau kita gunakan pisau yang sepatutnya. Hati-hati sebab kita gunakan alatan yang tajam. Tak ada pisau, kita boleh gunakan gunting, tapi sesuai kita guna pisau sebab kita nak potong atas ataupun penutup kotak. Seterusnya apa, cikgu ada outline, kalau tak ada gunakan pen. Jangan ikut cikgu ada, saya tak ada, macam mana? Guna apa yang ada di rumah. Cikgu faham, PKP kita tak boleh keluar nak beli barang kan?
baik apa yang ada di rumah. Okay. Yang ini marker pen untuk tanda kawasan yang kita nak potong nanti. Kemudian cikgu ada apa masking tape ataupun tape untuk kita lekatkan nanti. Kalau tak ada yang itu boleh guna yang lain, selo tape. Okey, cikgu ada juga double sided yang cikgu nak guna untuk lekatkan nanti. Kalau tak ada, kita ada gunakan apa saja yang ada di rumah. Seterusnya yang ni, yang ni penting ni. Okey, yang ini penting iaitu kita nak gunakan untuk mengukur sudut. Apa ni? Protractor. Jangan salah sebut. Ada yang sebut protector, bukan protector, protractor. Yang ni kebanyakan ada dalam pencil case, ada dalam bekas pensel tapi tak guna, tak tahu pun guna. Yang pernah cikgu tengok dia letak kat mata macam ni. Dia tengok kawan dia. Ada macam tu eh. Dia tengok kawan dia letak macam tu. Dia tak tahu nak gunakan. Okey. Jangan buat macam tu. Itu adalah cara yang salah. Yang ni kita gunakan untuk mengukur sudut. Baik. Seterusnya cikgu ada tape okay, untuk ukur. Ini sebagai tambahan lah, sekiranya tak ada tak apa. Cikgu ada tape di sini. Tape pengukur. Kemudian cikgu ada satu lagi iaitu yang ni adalah untuk penampan. Yeah, kita boleh gunakan sama ada lidi ataupun gunakan kertas keras. Dan yang utama, utama cikgu letak di belakang pula ujung je. Yang ni. Yeah, iaitu apa ni? Yang biasa masak atau pembakar ikan, dia guna yang ni lah, aluminium foil ataupun kerajang aluminium yang kita akan gunakan nanti ya. Baik, Aziz pun ada ya? Aziz lengkap semua ada ya? Okey, baik. Bahan semua dah ada, okey kita simpan dulu, letak dulu, elok-elok kemas-kemas. Baik, anak-anak di rumah dah sedia ke? Dah sedia, okey Alhamdulillah. Kita akan mulakan, okey. Cikgu berdiri, cikgu akan tunjukkan kawasan apa bahan-bahan yang kita perlukan untuk kita buat. Okey. Kita akan pergi kepada yang pertama. Apa yang kita nak buat? Yang pertama. Okey. Kita minta zoom di sini pada kamera yang kedua. Baik, kita nak mula buat sekarang. Kita tunggu kamera zoom ya. Okey, dah nampak dah. Baik. Yang pertama ni, apa yang perlu kita buat? Kita nak mula dah ni. Dah sedia ke belum? Dah sedia ke belum? Okey. Baik, yang pertama kita akan ukur dulu. Okey, kita akan ukur dulu bahagian-bahagian yang perlu kita tandakan dan seterusnya kita akan potong. Okey. Baik, kita akan mulakan dengan ukur bahagian. Baik, mana cikgu punya marker pen tadi? Oh, cikgu pegang. Pen. Dia tanya pula kat mana. Cikgu pegang marker pen pun dia tanya pula kat mana. Baik. Baik, kita akan mulakan dengan yang pertama. Baik, kita akan mulakan dengan yang pertama, kita ukur dulu. Ukur dulu. 2 cm. 2 cm. Dia bergantung kepada masing-masing punya kotak ya. Ada kotak kecil tapi tak sesuai kita gunakan 2 cm. Jadi kita agak-agak lah. Yang penting kita boleh dapat juga kawasan yang ataupun kita dapat potongannya elok lah. Baik, cikgu tunjukkan. Kita tandakan 2 cm di sini daripada bahagian atas ni. Okey, daripada sisi yang depan ni. Kemudian yang sisi depan tu 2 cm. Cikgu tanda di sini. Satu. Okey. Sudah. Dan tolong pastikan ukur betul ya. 2 cm. Ada yang ukur daripada hujung pembaris. Salah ya. Salah kaedah. Bukan hujung pembaris. Tetapi bermula daripada sifar pada pembaris tersebut. Kalau tak ada sentimeter, ada milimeter kan? Ada milimeter. Okey. Bila ada milimeter, kita kira 20 milimeter. Kita dah tukar unit ya. 2 cm bersamaan dengan 20 milimeter. Kemudian kita tanda, kalau pembaris kita pendek, macam tu pembaris pendek. Bila pembaris pendek, kita tanda 3 tempat. Sebab kita nak buat satu garisan daripada hujung sampai ke hujung. Baik. Kita tanda yang kedua di tengah-tengah. Okay. Tengah-tengah. Sebab nanti kita boleh sambungkan. Ya. Baik, yang ketiga di hujung. Yang ketiga di hujung. Boleh kan? Okey. Boleh ya? Nanti takut cikgu laju sangat tak sempat kan? Pastikan yang ada tu ikut. Sebab nanti kita akan buat. Kita akan tengok hasil dia macam mana. Okey, kalau siap garis. Dah ada tanda, kita gariskan.
kita gariskan daripada hujung sampai hujung. Okey, kena buat ya, kemahiran ya, kemahiran maksudnya semua orang kena buat supaya dapat kemahiran ini. Okey. Dah siap? Ya, 2 cm. Mari kita pusing. Tadi yang tadi depan yang ni jadi belakang pula, okey. Kita buat yang ni pula ke depan. Okey, kita pusing kotak tersebut. Kalau kita anak-anak tengok, murid-murid tengok, cikgu buat secara melintang ya. Cikgu tak buat menegak. Boleh bergantung kepada kesesuaian ataupun kehendak masing-masing. Kalau nak buat secara melintang pun boleh, menegak pun boleh. Okey, cikgu buat secara melintang. Okey, kita ambil lagi ukuran dia 2 cm. Okey, 2 cm. Bersamaan dengan berapa tadi? 20 mm kan? Okey, tandakan tiga tempat macam kita buat mula-mula tadi. Okey. Tak cukup 3, kata pembaris pendeklah cikgu. Pendek lagi pembaris saya. Pendek dah cikgu lagi. Kalau pendek tu buat 4, tak ada salah pun. Okey, tak ada masalah pun. Buat 4 tak apa. Kemudian kita buat apa? Kita sambungkan. Okey, bagus. Okey, dah tahu dah kan? Sambungkan garisan. Rasanya ada yang laju pada cikgu lagi kan? Ada yang buat laju pada cikgu. Lambat sangat cikgu ni cakap. Kita kena faham juga ada yang belum lagi bersedia, agak lambat. Jadi kita buat pelan-pelan ya. Sederhana. Okey. Baik, sudah. Kita ada depan dan belakang. Baik, kemudian kita nak buat apa? Dah siap ya? Okey. Baik, seterusnya di sini yang kita nak akan gunakan kemahiran mengukur sudut. Tetapi kita tandakan dulu daripada tepi tadi. Kita ambil pula 5 cm. Okey, daripada sisi ya, daripada sisi ni kita ambil 5 cm. Tandakan pada garisan 5 cm di belah kiri, di belah 5 cm. Seterusnya di belah kanan juga 5 cm. Okey. Buat apa ni cikgu? Kita sebenarnya nak tanda untuk ukur sudut. Dah tanda kan? Okey, bila dah tanda, apa kita nak buat? Kita akan letakkan, keluarkan protractor. Ada tak? Ada tak? Takut tak jumpa. Mana protractor? UPSR dah tak datang, dia buang habis semua. Jangan macam tu ya. Guna di sekolah menengah pun guna. Baik. Cara nak letakkan, cikgu tunjukkan. Okey. Letakkan garisan pada protractor ni, ada tengah-tengah tu ada satu garisan temu kan? Pada tengah ni kan? Tengah-tengah ni ada satu titik tengah pertemuan antara lintang dan juga menegak tu. Kita letak betul-betul di atas titik. Betul-betul di atas titik. Cikgu ulang lagi sekali. Ambil pada garisan yang pertemuan ni. Okay? Jangan letak pada ujung pembaris atau protractor tu. Okay, letak pada titik tengah tu. Okey ya? Sudah? Baik, sekarang ni kita tengok pula sudut ni. Ini yang penting ni, nak baca sudut. Okey. Kita macam mana nak baca sudut? Sekarang ni kita nak ambil sudut 80 darjah. Cikgu ulang. 80 darjah. Macam mana 80 darjah? Baik. Sekarang ni cuba tengok daripada sifar belah kiri. Belah kiri ada sifar kan? Belah kanan pun ada sifar. Mana satu nak tengok ni cikgu? Kita akan ambil yang belah kiri. Ambil 80 darjah. Sebab bahagian itu yang kita akan kira ambil sudut dia sebagai sudut tirus. Kita nak ambil belah kiri. Tandakan 80 darjah. Okey. Sudah? Ambil daripada belah kiri. Ambil sifar. Okey. Dah tanda? Baik. Kita tengok. Okey. Okey. Cikgu letakkan macam tadi. Permulaan tadi. Okey. Letak sama juga macam tadi. Yang ni kita nak ambil mana pula? Kita nak juga 80 darjah. Sebab kita nak bentuk kita punya penutup ni dalam bentuk tudung dia dalam bentuk macam V tu kan. Okey, yang ni kita akan ambil daripada sebelah kanan pula. Cikgu sebelah kanan ya. Kita ambil sifar sini, yang sifar di dalam tu ambil sebelah kanan, ambil 80 darjah. 80 darjah. Okey. Kalau bacaan luar tu nampak 100 kan, tetapi kita baca yang dalam tu 80 darjah. Jadi kita akan dapat sudut tirus. Haziq dapat? Okey. Sekarang kita gabungkan, kita sambungkan garisan ini sampai ke hujung. Sampai ke hujung kita gariskan daripada titik 5 cm tadi dan juga 80 darjah kita sambungkan. Okey, sambung sampai
garisan yang depan tadi. Ah, nampak tak? Jadi sudut yang kita belajar di sini iaitu sudut 80 darjah. Ah, nampak tak? Cikgu tunjuk, cikgu angkat sikit. Ini sudut 80 darjah. Boleh? Baik. Sama juga belakang kan, sambungkan. Jadi kita dah tahu sudut 80 darjah adalah sudut tirus. Sudut tirus. Bila sudut tirus, maksudnya mesti kurang daripada 90 darjah. Tirus ya. Jadi kita akan dapat dua bahagian ya. Kalau di dalam ni sudut cakar, di luar ni ya, kita ambil yang sudut luar ni, iaitu 80 darjah di sini dan di sini juga. Okey, cikgu angkat, nampakkan bagi jelas. Okey, di sini 80 darjah di sebelah kiri dan di sini juga kita akan ambil okey 80 darjah. Okey. Baik, kenapa cikgu buat macam tu cikgu? Kenapa tak buat tegak je? Senang sikit potong, tegak je. Baik. Cikgu pun dah sebut tadi kita nak masukkan elemen matematik kan? Kalau kita buat tegak saja, kadang-kadang kita tak tahu itu sudut kan? Itu 90 darjah. Itu dah biasa. Jadi cikgu nak ajar ukur sudut. Jadi bila kita dah faham yang tu, kita tahu ukur sudut. Secara langsung kita dah tahu sudut cakah yang di dalam tu, kalau kita baca, kita akan dapat juga berapa bacaan dia kan? Kita akan dapat 100 darjah yang di dalam. Yang di luar 80 darjah. Okey. Faham yang tu? Boleh? Kalau dah boleh, kita akan mula potong. Haziq dah sedia, Haziq? Dah garis? Dah. Dah garis kan? Okey. Dah dapat? Okey. Tahniah Haziq. Baik, sekarang ni kita akan mula potong. Hati-hati. Potong. Kita nak gunakan pisau. Ya. Kalau tak yakin nak guna, minta mak ataupun ayah potong. Tapi eloknya potong sendiri. Sebab pengalaman ya. Satu pengalaman. Sebab kita kena belajar ni. Ini adalah pengalaman dalam kehidupan kita, okey? Kita potong hati-hati. Cikgu pun kena hati-hati juga kan? Sebab takut nanti luka pula ya. Baik, kita ikut garisan yang kita buat tu. Kita potong. Okey, kita hati-hati. Yang cikgu ingat kepada orang, cikgu pun kena beringat juga ya. Sebab benda ni adalah bahaya. Okey. Okey, potong sampai hujung. Bila kita akan potong semua ya. Ha, kita buat pelan-pelan dengan panduan dan juga perhatian pada mak ayah. Tolong tengok. Okey, semua sekali buat pelan-pelan. Hati-hati. Sambil dengar cikgu corotik tu buat hati-hati ya. Ha. Jangan buat juga buat kerja kan. Macam rancangan mengesap pula ya. Okey. Potong ni sampai hujung sebab kita nak ambil bahagian atas tu untuk kita jadikan sebagai bentuk dia. Seperti yang cikgu maksudkan, maklumkan tadi, kita nak buat bentuk ini sebab kita nak belajar mengukur sudut. Kita walaupun mungkin ada yang dah pernah buat bentuk ni kan, dah pernah buat dapur ataupun ketua sekolah ni dah pernah buat, tetapi buat dalam tanpa dia tekankan kepada pengetahuan matematik, jadi kuranglah kita belajar matematik di situ. Jadi kita nak aplikasikan apa yang kita dah belajar sebelum ni. Okay. Setengah tu ada dah belajar. Setengah tu cikgu tanya dah belajar ukur sudut? Belum. Belum. Okay. Ada yang belum lagi. Baik. Cikgu dah potong dan cikgu akan potong habis. Sebab apa? Untuk memudahkan cikgu nanti balut dengan aluminium foil, okey, ataupun kerajang aluminium, okey. Okey, boleh tak? Haziq boleh tak, Haziq? Dapat tak? Boleh, boleh, ya? Boleh, boleh, cikgu. Okey, anak. Okey, alhamdulillah. Okey. Okey. Putus. Jadi tak? Baik. Ini bahagian yang cikgu potong ya. Ikut masing-masing tu. Kotak-kotak apa pun tak apa. Kotak kasut boleh, kotak. Janganlah kotak besar sampai diri sendiri boleh masuk dalam tu ya. Ya, kotak-kotak yang biasa yang ada je ya. Okey.
Baik. Dah. Jadi inilah bentuknya. Baik. Inilah bentuknya. Jadi kita dah potong. Tadi kita potong sudut dia berapa, ingat tak? Kita potong 80 darjah kan? Jadi yang ada sekarang ni dah jadi sudut cakah dalam ni. Sudut yang tadi sudut tirus yang di luar, dalam ni dah akan jadi sudut cakah. Okey. Sudut cakah yang ini kita kena tahu keseluruhan dia 180 darjah. Dan bila dia potong 80, di sini adalah 100 darjah. Ha, 100 darjah. Jadi yang ini adalah 100 darjah. Itu dia punya dia punya sudut. Dah, Haziq? Okey, Haziq dah siap. Haziq tak nak keluarkan, tak nak habiskan, dia tinggalkan lekat di situ bahagiannya, satu bahagian, sebab Haziq nak terus lekatkan. Baik, cikgu nak potong semua. Okey, bergantung pada masing-masing. Kalau nak buat macam tu pun boleh, macam cikgu pun boleh, ya. Ha, sebab kita nak pastikan ada sudut saja tadi. Okey, baik. Sudah ya? Baik, kata cikgu nak akan pergi kepada step berikutnya. Okey, dalam ni kosong. Yang ni kita akan gunakan nanti. Kita akan masukkan aluminium foil dengan bahan-bahan dia ya. Okey. Seterusnya, kita kena ambil aluminium foil. Mana aluminium foil? Okey. Kita ambil aluminium foil. Ataupun kerajang aluminium. Cuba tengok dia elok. Setengah tu tengok tahu je makan ikan bakar kan. Ikan bakar tahu makan. Dia buka je yang ni terus makan. Dia tak tahu macam mana penggunaan dia. Baik, kalau kita tengok di sini ada bahagian ni yang yang berkilat dan bahagian dalam yang tak berkilat kan. Yang agak pudar. Jadi yang kita nak gunakan adalah yang ini. Iaitu bahagian yang berkilat. Tujuan dia adalah sebagai reflektor ataupun pembias ataupun dia jadi pemantul cahaya. Jadi kita akan dapatkan cahaya matahari di sini, dia akan pantul masuk ke dalam ketuha kita nanti. Baik. Macam mana nak buat? Okey, kita akan ukur. Kita akan letakkan ini bahagian dalam. Ini bahagian atas ya tadi. Okey, kita akan letakkan ikut kesesuaian. Jangan potong besar sangat ya. Nanti mak nak guna nak buat apa, nak berbuka nanti, nak masak ikan bakar tak ada pula aluminium foil. Okey, ikut kesesuaian dia berapa. Okey, di situ. Jadi kita akan potong di bahagian ni saja. Baik, bagi belum tahu, pada kalau kotak aluminium foil ni sebenarnya kita boleh gunakan pemotongnya ada ya. Cikgu tunjuk terus. Dekat sini ada pemotong dia ya. Pemotong dia tajam kan. Jadi kita tak perlulah keluarkan, kita nak gunakan pisau. Okey, jadi kita gunakan aluminium foil tu yang ada pemotong dia, kita tarik je. Okey. Okey. Bab ni cikgu tahulah. Tapi kalau bab lain-lain kat dapur cikgu tak apa tahu. Okey. Cikgu tarik. Okey, cikgu potong macam tu. Okey, dah rapat. Jadi kita akan gunakan bahagian yang berkilat ini untuk kita letakkan nanti. Okey, kita kebalikkan dulu. Kebalikkan. So kita akan letakkan yang ini, yang ni di atas ya. Okey, kita akan letakkan bahagian dalam di sini. Nampak? Okey, boleh nampak tak? Boleh ya? Okey. Baik, kalau dah boleh kita nak buat apa? Kita akan potong. Okey, Haziq boleh hati-hati potonglah. Okey. Okey, Haziq boleh dah. Okey, Haziq dah buat. Lagi laju pada saat cikgu ya. Baguslah Haziq. Lagi laju. Baik, kita akan potong. Baik, kita akan potong. Ikut dia punya ni. Baik, cikgu letakkan gam dulu supaya dia tak bergerak. Cikgu letakkan gam dulu. Cikgu saya tak ada gam. Tak ada gam tak apa. Guna yang mana ada saja. Kalau dulu cikgu suka cerita yang dulu-dulu. Dulu cikgu tak ada gam. Cikgu ambil nasi tu. Nasi yang lebih dalam periuk ya. Bukan nak makan ni bulan puasa ni. Bukan. Baik, cikgu ambil. Cikgu lenyek-lenyekkan. Kemudian cikgu letakkan. Cikgu tampas jadikan gam. Dulu ya. Baik. Jadi kita akan apa? Kita akan letakkan di sini. Okey, kita akan letakkan di sini. Okey. Okey, supaya dia akan lekat dan tak bergerak bila kita potong nanti. Okey, mari kita potong di tepi dia supaya kemas. Okey, janganlah terus lekat dia, biar kemas sikit kan. Biar kemas sikit. Okey. Pastikan bila nak potong di atas kawasan yang potong. Okey, maksudnya bahagian-bahagian kita boleh potong macam cikgu ni, tak apa. Cikgu guna meja cikgu ni. Boleh potong meja ni. Ya. Jangan awak buat atas kapet pula. Oi, marah mak mengamuk mak. Awak buat ketuha habis rosak kapet mak. Jangan macam tu pula. Okey, cikgu potong. Okey. Hmm.
ada yang lebih ya. Kita bukan tarik terus sikit-sikit. Baik, hati-hati ya. Kita gunakan alatan tajam hari ini. Okay. Dengan alatan tajam. Kemudian di sebelah ni. Ya, keliling lah. Kita nak bagi nampak kemas sikit kan. Okay, boleh juga. Okay. Baik, kalau agak susah, kita ambil gunting. Kan, kita boleh gunting. Gunting lagi senang lah cikgu. Yalah, gunting lagi senang. Cikgu pun tadi buat yang susah buat apa kan? Buat dan guna gunting. Kadang-kadang itulah pengalaman hidup kan. Kita dah ada teman yang guna pisau susah macam tu nak potong. Ha, kita gunakan gunting. Ha, itu kata pengalaman hidup. Baik, kita potong pula bahagian ni. Okey, kita potong. Kalau tak sempat, tak apa. Yang penting fahamkan macam mana cara nak buat. Sebab nanti semua orang akan buat dan sediakan, lengkapkan dan nanti ada cikgu bagi tahu macam mana pertandingan yang tak dinilai. Okey, cikgu akan ambil. Okay, ambil ni, dekatkan. Okey, cikgu ambil gam supaya lebih kemas. Supaya lebih kemas. Kalau lo buat tapi kemas kan? Bila kita dah buat tu, menarik. Kita tengok seronok kan? Setengah orang tu buat tapi tak kemas. Lepas tu dia sendiri tengok, tak seronok lah. Tak cantik lah dia buat. Dia buat sendiri tapi tak cantik kan? Biar kita buat dan kita kemas, kita puas hati. Okey. Baik. Haziq, okey. Boleh? Boleh, cikgu. Sudah, cikgu. Okey, tahniah Haziq. Kalau tak sempat, macam tadi cikgu beritahu, fahamkan macam mana nak buat. Lepas ni habis rancangan nanti boleh. Okey. Okey, habis ni. Baik. Kita tengok macam mana hasil ni nanti. Baik. Okay. Baik, yang ini akan gunakan sebagai penutup ya. Kita akan gunakan sebagai penutup kotak ni tadi. Baik. Kita akan letakkan penutup ni ya, macam ni keadaan dia. Okey, nampak tak? Kita akan letakkan penutup ni. Kemudian cahaya matahari akan sampai di sini dan akan pantul masuk ke dalam kotak kan, ke tuhan. Okey. Okey. Penutup dia. Jadi kita akan, tadi cikgu dah potong, tujuan dia untuk mudah kita urus. Sekarang kita akan lekatkan. Kita akan gunakan. Kita akan gunakan. Cikgu guna masking tape, nak guna selotip apa pun tak apa. Okey. Baik. Kita lepaskan sini supaya boleh ditutup dan dibuka ya. Ditutup dan dibuka. Okey. Baik. Di bahagian luar. Macam Haziq buat, Haziq tak buka kan. Jadi bila dia tak potong habis tadi, Haziq boleh terus. Macam cikgu, cikgu buka. Tujuan dia untuk ajar macam mana kita nak buat tadi. Untuk fahamkan tentang sudut tadi. Cikgu buka lebih jelas lah. Okey, sini. Okey, baik. Baik, yang ni kita akan, nampak tak? Sini, kita akan potong dulu tujuan dia supaya tak ada gangguan SG, tak ada pelanggan di sini. Cikgu ni suka guna pisau sedangkan ada gunting kan? Cikgu ni pula. Okey, kita guna gunting mudah. Ya. Yeah. Gunting. Okey, dah ada dah. Di sini. Okey. Ini dia punya penutup. Nampak? Ini dalam tu dah. Ada ruang. Ini penutup dia. Baik. Kemudian kita akan lekatkan. Sekejap lagi kita akan masukkan balik yang ni. Baik. Kemudian apa yang kita nak buat berikut ni dah selesai satu perkara. Keluarkan. Kalau tadi keluarkan siap pun boleh. Okey, Haziq. Dah cantik Haziq. Tahniah Haziq. Cantik. Baik. Seterusnya kita akan lekatkan, okey, letakkan
plastik Lutsina, okay, plastik Lutsina ni sebagai penghalang ataupun cover ataupun apa cover sebagai penghalang daripada makanan kita dimasuki oleh habuk sebab kita nak tinggalkan di tempat yang apa lapang kan. Jadi kalau biarkan kita kan nak tunggu tengah panas. Kita nak masak makanan kita tunggu tengah panas kan. Baik. Cikgu akan letakkan double sided, okey. Double sided kita letak sini. Okey, ukuran dia. Okey. Kita letak tengah-tengah ni, okey situ. Baik. Boleh ya? Okey. Seterusnya. Okey. Kakak nak buat, boleh minta tuan mak ataupun ayah eh. Mak ayah dah ada di rumah kan? Abang ke kakak ke boleh. Buat sama-sama. Buat sama-sama. Okey. Bila kita dah letakkan di sini, letakkan tujuan ni untuk mengelakkan daripada terkeluar. Okey. Kita akan tarik nanti, kita akan lekatkan. Okey. Jadi cukup buat. Ni akan menghalang daripada habuk masuk dan yang keduanya mengelakkan daripada haba keluar. Kalau kita biar tu, haba tu kemudah keluar kan. Jadi dia tak akan berfungsi sebagai ketuhar. Jadi kita akan letak dia sebagai penghalang daripada habuk dan juga sebagai penghalang daripada haba tu keluar lebih mudah. Okey, jadi akan dekatkan dengan mudah. Okey, dengan kejap ya, dengan ketat. Okey, yang ni boleh ya. Jadi kita akan potong ni, kita akan buka gam tu, kita akan lekatkan. Baik. Seterusnya, seterusnya. Kita pun kena tinggal masa ni. Jangan lupa letakkan, okey, letakkan kertas hitam. Tujuan ni adalah untuk menyerap haba. Okey, menyerap haba. Jadi kita letakkan dalam ni, ukur betul-betul, elok-elok. Okey, ukur. Okey, Haziq boleh letaklah. Okey. Okey, Haziq teruskan. Okey. Baik. Jadi kita akan letak di dalam letak dalam ni sebagai penyerap haba. Jadi dalam ni dah ada dah lapik dia ni warna hitam. Jadi bila matahari masuk, yang ni akan hitam, kita dah tahu ya, berfungsi sebagai penyerap haba. Jadi dia akan serap haba, dia akan jadi panas dalam kotak ni, akan panas. Di situlah fungsi sebagai ketar. Baik. Selepas itu, cikgu dah siap potong dah ikut kotak saiz cikgu ya. Okey, seterusnya kita akan ukur pula yang ini. Tujuh dia, kertas keras ini, tujuh untuk kita letak bagian tepi. Semua ini kita akan letakkan. Okey, kita akan ukur dulu. Ini tujuan dia mengukur, kita kena ada kemahiran mengukur. Okey, kita akan ukur. Tengok cikgu ada tip ni, cikgu akan ukur berapa. Okey, 30 cm. Jadi cikgu akan ambil 30 cm. Okey, 30 cm. Okey, di situ cikgu akan tandakan 30 cm. Okey, cikgu tandakan. Ini. Okey, ini 30. Dan kita gariskan supaya mudah dipotong. Kita akan gariskan. Okay. Okey, kemudian kita akan potong bahagian ni dulu. Okey, potong dulu. Hati-hati, kita sedang buat aktiviti yang sebenarnya boleh memberikan pengalaman kepada anak-anak semua ya. Berikan pengalaman. Buat nak potong tu satu pengalaman ya. Semua orang boleh pegang pisau kan. Baik, kemudian kita akan ukur yang tadi bahagian dalam dia. Okey. Bahagian dalamnya ialah tengok berapa ni. Okey, bahagian dalamnya ukur. Okey, 14 cm. Okey, 14 cm. Jadi cikgu akan ukur 14 cm. Baik, 14. 30. Okey, kita akan ukur. Baik, 14. Kita buka di sini.
Okey, di sini. Okey. Jadi kalau pendek pemaris macam tadi, apa peranan dia? Kita buat dua ataupun tiga ataupun empat titik supaya kita mudah sambung. Okey. Tengah orang cikgu pendek tak boleh nak sambung, tak boleh nak garis pemaris pendek. Nah, pendek kita buat gunakan kaedah macam itu. Okey. Baik, so, potong. Baik, kita potong ikut garisan yang kita buat. Dia satu yang cikgu nak pesan, kita jangan mudah panik. Setengah orang mudah panik. Dia tak boleh, dia tak ada idea. Kita kena banyak cari idea lain. Jangan mudah panik. Ada sesuatu masalah, kita cuba selesaikan. Cuba berfikir apa penyelesaian yang sesuai. Okey. Baik, kita potong. Duduk. Aku punya pisau pun dah dapat kumpul . Baik, kita dah ada bahagian belah tepi . Tepi. Baik, bahagian tepi ni kita kemaskan. Dan macam tadi tujuan dia tepi tu, dan pastikan tepi tu kita gunakan aluminium foil macam tadi . Sebab kita nak letak keliling kotak itu dipenuhi dengan aluminium foil sebagai pemantul ataupun pemantul haba. Okey, kita letak. Kita ukur. Okey. Baik, ukuran dia macam ni. Okey, kita potong. Okey. Maksudnya ni kita ada banyak kemahiran kita belajar . Kemahiran memotong aluminium foil pun ada. Jadi senanglah membantu mak di rumah . Nak masak. Hari ni nak makan apa? Nak makan ikan bakar. Jadi kita potong aluminium foil. Bukan potong pun tak apa. Cepat dah upah kau kan. Okey. Bulan puasa ni cerita pasal makan pula . Okey, jangan bayangkan itu lagi. Okey. Sebab kita nak buat ketuhar, jadi kita tengok masak apa nanti yang sesuai. Jadi boleh buka puasa gunakan makan atau masak gunakan ketuhar yang kita buat ni. Okey, kita letakkan. Okey. Ada yang teruja nak buat kan, nak cari kotak. Nak cari kotak tak apa, lepas ni boleh buat. Kita ada masa lagi sebelum berbuka nanti. Kita buat, bolehlah anak nak buat. Okey. Buat lepas habis ni, kalau kata tak sempat hari ni, tengoklah cara macam mana nak buat. Okey, yang penting cuba buat supaya ada pengalaman dan tahu macam mana nak okey. Dan nanti jangan lupa masuk pertandingan . Hantar hasil yang dah buat tu. Buat video, sekejap lagi cikgu terangkan apa yang perlu dibuat. Okey. Ada hadiah menarik . Okey, siapa yang hantar dapat sijil . Siapa yang hantar penyertaan dapat sijil. Jadi ambil peluang untuk dapatkan sijil peringkat kebangsaan ni. Sambil-sambil cakap sikit ke potong ni untuk kemaskan. Baik. Kita potong lagi. Dan ingat ya, peranan yang kita potong tepi ni adalah untuk sebagai pemantul cahaya. Okey. Dia akan jadi reflektor . Baik, kita pegang kemas . Pegang. Kalau tak ada alatan nanti boleh keluar beli. Juga awak keluar . PKP tak boleh keluar. Bagi orang yang sepatutnya keluar je, bagi mak dengan ayah . Mak dengan ayah boleh keluar dah sebab boleh dua orang kan. Baik, jadi kita akan letakkan di sini. Baik, seterusnya kita kemaskan. Dan kita kemaskan bahagian ni. Okey, dah siap. Okey, Haziq, dah siap Haziq? Boleh? Okay. Hampir siap juga. Sambil tengok Haziq, boleh tengok tu. Okey, hampir siap juga. Okey. Baik, jadi kita dah ada dua bahagian. Yang ni adalah bahagian yang tepi,
bahagian tepi yang kita akan letakkan di kita akan letakkan di tepi kotak nanti. Okey. Baik, sekarang kita tengok kotak. Kita ambil balik kotak yang kita dah buat tadi. Baik. Dalam ni ada kertas hitam, tujuan dia untuk bagus, ingat pun. Tujuan dia menyerap haba. Okey. Kemudian kita masukkan bahagian tepi yang ada aluminium. Bahagian depan, bahagian sini, kemudian tepi dari sini. Cikgu dah buat semua. Cikgu tak boleh dah buat satu-satu, tak sempat kan. Okey, jadi cikgu dah sediakan, cikgu tunjukkan cara yang apa yang tadi. Lain tu buat sama je cara. Dan kita main di sebelah dalam ni pula, sebelah tepi kiri dan kanan. Okey, kiri dan kanan. Masuk ni. Okey. Macam tu. Baik. Nampak tak bentuk dia? Ni tepi. Yang ni adalah bahagian yang ada aluminium foil. Semua keliling ada. Okey, tujuan dia untuk apa? Untuk memusatkan. Itu tadi konsep apa? Konsep rumah hijau. Mana cahaya pun apa yang masuk tu dia akan memusatkan ke bahagian bawah ni. Tempat kita letak makanan. Dia akan memusatkan cahaya, pantulan cahaya akan memusatkan haba ke sini. Okey. Baik. Sekarang ni kita dah ada bahagian dalam, bahagian dalam ni. Jadi kita akan makanan di bahagian dalam nanti. Dia akan panas dan kita akan letakkan hampir siap dah ni. Hampir siap. Okey, hampir siap dah ni. Baik. Ini bahagian atas. Bahagian atas. Okey, Aziz terus. Ya, Aziz tak apa. Boleh. Boleh ya. Baik, seterusnya ini bahagian penutup. Nampak bahagian penutup. Bahagian penutup. Okey. Nampak ya? Yang ni nampak tak? Ini adalah plastik lup sinar yang cikgu letak tadi. Tujuan dia untuk apa? Yang pertamanya tujuan dia adalah untuk mengelakkan daripada makanan kita dimasuki oleh habuk. Dan yang kedua untuk merangkap haba yang ada dalam tu. Dia akan simpan haba tu. Maksudnya sentiasa panas. Lamalah yang kemasa dia panas. Okey. Baik. Dah. Kemudian kita nak buat apa lepas tu? Jadi kita tak boleh macam ni. Kalau biar macam ni, bila datang cahaya, dia akan pantul tak masuk ke dalam. Jadi kita akan turunkan kedudukan dia. Okey. Dan kita letak satu pelapik di sini. Supaya dia punya penutup tak jatuh. Okey. Tak jatuh. Baik. Kita tengok sambil tu Haziq sedang buat lagi. Kita potong sikit dan kita lekatkan. Macam mana nak lekatkan? Itu bergantung kepada kesesuaian kotak yang digunakan. Macam mana cara kita nak jadikan supaya penutup dia tak jatuh. Okey, kita sebab kita nak jadikan pada kedudukan sudut tirus. Lagi sudut lagi kita belajar untuk jadikan dalam bentuk sudut tirus. Jadi kita tak nak dia jatuh. Jadi kita ada penampan di sini. Okey, penampan dia macam itu kita letakkan. Baik. Cikgu letakkan gam di sini ya. Cikgu letakkan seletip di sini. Tak ada bersided. Cikgu buang. Okey. Kemudian. Kita letakkan. Macam tu. Aziz dah sampai mana? Aziz dah hampir siap ya? Aziz punya. Penutup dah okey Aziz? Baik. Hey, cikgu. Okey, dah hampir tutup. Ya, okey. Memang akan jimat elektrik, tak guna elektrik pun. Akan gunakan cahaya matahari saja. Kan cahaya matahari yang boleh diperbaharui tadi. Kan? Jadi, yang tak ada masalah tentang masalah tenaga tak cukup elektrik. Ya, yang penting matahari. Okey, Haziq sampai mana dah? Okey. Okey. Baik. Jadi, sementara. Sudah Haziq. Okey, Aziz dah siap. Okey, Aziz telah ukur untuk penampan dia. Baik, ini cikgu punya. Okey, tada. Cikgu punya dah siap. Cikgu punya ketua solar. Ketua solar. Baik, peranan dia macam mana? Fungsi dia. Yang pertama, cahaya matahari akan kita kena hala pada matahari lah. Pada cahaya matahari dia akan datang, dia akan hantar ke bahagian yang ada aluminium foil. Okey. Kemudian dia akan buat apa? Dia akan
pantulkan cahaya tadi ke dalam kotak yang kita sediakan. Dan kiri kanan kotak ada aluminium foil. Semua cahaya tu akan berpusat ke tengah-tengah, iaitu kawasan tapak dia. Ya, yang mana bahagian tapak tu yang dalam tu yang ada plastik, kertas hitam tu dia jadi penyerap haba. Jadi kawasan tu ada yang dah siap. Oh, tahniah. Maizurah Rasul dah sampai siap dah. Okay. Baik. Okay, yang ini akan digunakan untuk memasak nanti. Macam mana nak masak cikgu? Nak letak dapur ke, nak letak gas ke? Tak pasal. Kita nak gunakan cahaya matahari. Baik. Haziq dah siap? Dah siap? Okey, Haziq pun dah siap ya. Ya, cikgu. Sudah Haziq? Dah. Okey. Okey, sudah. Okey. Sudah Haziq? Okey, tunjuk pada kawan-kawan. Okey, tahniah Haziq. Okey, cikgu tepuk tangan untuk Haziq. Tahniah. Okey. Yang pun cikgu ucapkan tahniah. Aku ialah sini pun ada ramai yang ada kan yang dah cikgu rasa. Baik, ini cikgu punya, cikgu punya dengan Haziq punya berlainan, beza, okey, berbeza sebab kotak berbeza. Baik. Jadi kita dah dapat ni. Okey, tahniah Haziq. Cantik kemas, ya. Ha, itu Haziq punya, nampak kotak Haziq berbeza dengan kotak cikgu, tetapi fungsinya tetap sama untuk memasak makanan. Haziq punya dia punya agak nipis, okey. Dia punya tebal dalam, jadi kita boleh yang ni kita boleh letakkan makanan yang agak tinggi lah. Okay. Maksudnya kita nak bakar makanan. Baik, cikgu sebutkan terus. Aha, macam mana? Okay. Dan juga rakan-rakan yang lain. Oh, dari sini dia tahniah ialah sini. Okay, kita akan untuk pertandingan ya. Untuk pertandingan nanti, cikgu terus bagi tahu. Nanti waktu panas, cikgu mendung di sini. Bila mendung, boleh nak buat. Kita pun tak ada masa. Jadi cikgu akan, cikgu minta semua sekali yang ada sini nanti. Masukkan telur, pecahkan telur. Jangan tak pecahkan dulu. Ambil bekas ataupun piring, pecahkan telur. Okey. Boleh pecahkan telur dalam bekas tersebut, letak dalam ni. Waktu ambil masa. Jadikan video ringkas, kemudian tutup. Dan ambil masa mula pecahkan telur tu dan masukkan dalam kotak. Kemudian tengok bila masak dan ambil masa juga. Okey. Ambil masa juga. Untuk buat video kreatif, video tu, dan kita akan menilai dari segi kotak yang ada sudut yang tepat yang seperti cikgu ajar tadi pun ada sudut ya. Pastikan, cikgu lupa nak beritahu di sini, bila kita letak ni pastikan pada keadaan sudut tirus juga ya. Pada keadaan sudut tirus, jangan kita letak pada sudut tegak ataupun sudut cakah, jadi kurang fungsi dia. Okey, macam Haziq sudut tirus sama ada 60-70 darjah, itu bergantung kepada kesesuaian. Okey. Baik, bila dah masuk nanti tengok hasil dia dan video, kemudian hantar video itu ke pusat STEM negara. Nanti akan diberi link dia, dan bila dah hantar nanti kita akan nilai yang mana yang terbaik. Jadi telur yang masak goreng siap-siap ya. Itu tak, mana yang dah masak nanti tolong hantar, okey, hantar ke pusat STEM untuk dinilai dan pemenang akan diumumkan nanti. Okey, so itu saja daripada cikgu. Cikgu harap semua orang boleh buat nanti. Menarik kan? Dan apa yang kita nak guna nanti, sekejap lagi cikgu akan beritahu, okey? Baik, terima kasih. Terima kasih Haziq. Jadi selamat cikgu serahkan juga kembali kepada Wanita. Silakan Wanita. Wah, tahniah Cikgu Syaril dan Adik Haziq. Okey, Adik Haziq, cadangan nak masak apa petang ni dengan Ketuhan Solar? Pada pendapat saya, saya ingin masak sausage, nugget dan roti bakar. Okey, ada menu untuk petang ni ya? Menu nak berbuka Haziq kan ni? Okey, jadi kita dapat saksikan tadi ada banyak elemen-elemen yang cikgu telah gabung jaringkan, terutamanya mestilah matematik kan sebab cikgu adalah guru matematik. Okey, untuk pengukuran panjang dan juga pengukuran sudut menggunakan protektor. Sampai itu kita juga ada elemen sains iaitu tenaga, kesan rumah hijau, greenhouse effect, kemudian ada elemen teknologi iaitu kalau tidak ada teknologi, kita tidak dapat bersiaran dan berjumpa dengan penonton-penonton pada hari ini. Ini juga selari dengan norma baru yang digariskan oleh Menteri Kanan Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu norma keempat,
pembelajaran dalam talian dan juga norma ketujuh, mengubah mentaliti belajar untuk ilmu dan bukan belajar untuk peperiksaan semata-mata. Okey, jadi okey, mungkin saya ada satu soalan terakhir untuk Cikgu Syahril. Apa perbezaan atau persamaan antara ketua solar atau dapur solar? Okey, dari segi perbezaannya, Penita, dapur solar dia lebih terbuka. Dia lebih untuk masak, tetapi ketua ni dia lebih kepada untuk memanaskan dan juga memasak. Ya, sebab dia akan merangkap haba di situ dan jadi dia akan memanaskan makanan. Ya, sebab dia ada penutup untuk melindungi makanan dan seterusnya dia boleh perangkap haba tersebut. Dan yang ni kalau kita tengok, kita boleh sesuai lah untuk bawa pergi piknik, ya, pergi berkelah, pergi berkemah kan. Ha, tak perlulah bawa dapur gas, ya, nak pergi kan. Jadi kita boleh masak, ya, cari tempat yang sesuai untuk cari sudut bagi nak dapatkan cahaya matahari dan seterusnya kita boleh gunakan. Eh. Ha, lepas ni bolehlah anak-anak yang ada di rumah tu dah siap nanti, cuba buat. Kalau berhasil, bolehlah bawa untuk pergi piknik, ya, bila PKP dah tamat nanti, ya. Mungkin ada yang pendam rasa bila nak pergi piknik, lama tak pergi kan. Okay. Jadi itulah antara perbezaan dan juga persamaan. Dua-dua untuk memasak, tetapi ketua lebih kepada memasak dan memanaskan. Jadi ada elemen kita semula dan juga kemahiran mereka bentuk. Ya, yeah, betul. Okay. Banyak yang telah dipelajari oleh kita pada hari ini. Okay, jadi kepada guru-guru yang turut serta dalam program kali ini, guru boleh mengikuti dan boleh mendapatkan jam kredit dalam SPLKPM dengan klik pembelajaran sendiri, pilih webinar dan cari tajuk bengkel ketua solar bersama Cikgu Syahril. Hantar sinopsis dan pengesahan akan dibuat. Manakala untuk murid yang mengikuti siaran pada hari ini, setelah menyaksikan siaran ini, adik-adik boleh memenangi hadiah dengan menghasilkan video kreatif pendek dan hantar link YouTube ke email pusatstemnegara@gmail.com seperti yang akan tertera pada skrin. Masukkan hashtag pusatstemnegara, hashtag syoknya teroka ilmu di rumah, sertakan nama adik-adik, nombor kad kenalan dan nama sekolah. Okey. Nampaknya kita telah sampai ke penghujung siaran. Diharapkan aktiviti hari ini dapat meningkatkan minat adik-adik dalam bidang STEM, terutamanya untuk menjadi kreatif dan inovatif serta inventif. Pada guru-guru yang turut serta, diharap dapat meningkat kemahiran guru-guru dalam bidang STEM, dan juga kepada ibu bapa dan orang awam yang mengikuti siaran ini akan meningkatkan kesedaran terhadap bidang STEM dan kepentingannya dalam pada masa hadapan. Jadi diharapkan bidang STEM ini tidak lagi dianggap sebagai satu perkara yang susah, terutamanya untuk mata-mata pelajaran sains, kisah dan matematik, ya Cikgu Syahril. Untuk itu ya, saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Syahril dan juga adik Haziq. Okey, jangan lupa untuk temu janji kita pada pukul 12.30 hari nanti bersama segmen untuk sekolah menengah. Untuk itu, stronger together, stay at home. Kita jaga kita, kita teguh, kita menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye. Bye. Bye.